Garena memberi kesempatan seluruh pemain Indonesia mendapatkan karakter Jota atau Joe Taslim secara gratis. Ini dilakukan melalui event dalam game Pesta Jota. Dan kabar baiknya, ini hanya eksklusif di Indonesia saja. Padahal harga karakter Jota adalah 599 diamond. Jadi karakter ini akan di global release tanggal 18 hari Rabu, tapi untuk Indonesia bakal rilis tanggal 16. Dan juga untuk rilis ini dalam 2 minggu pertama kita juga melakukan in-game event ya. Jadi pemain-pemain Indonesia bisa login, ikut event kita dan bisa mendapatkan karakternya secara gratis. Event ini tidak tersedia sih di negara-negara lain, jadi cuma eksklusif di Indonesia aja. Untuk mendapatkan karakter Jota, pemain harus mengumpulkan Hot Helm Medal serta menyelesaikan seluruh misi in-game. Mulai dari login harian, penggunaan senjata, serta spin di Pesta Jota. Ya, skillnya dia setelah dia si mengalahkan musuh, dia bisa naikin energinya, health-nya lebih sampai 40%. Dia bakal regenerate. Dia kayak green, nanti bukan. Dia lebih keren, karena dia paling enak. Karakter Jota merupakan karakter Indonesia pertama yang diadopsi dari aktor Joe Taslim. Punya banyak kemampuan, salah satunya memulihkan diri hingga 40 HP. Hingga melakukan kill langsung menggunakan senjata jarak pendek shotgun dan SMG. Pesta Jota in-game berlangsung 16-31 Maret 2020.